Ya, suara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa idenya. Kagum ya, kagum sama orang yang bisa mengimplementasikan ide. Jadi bukan hanya berwacana dan hilang ke awal. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik dengan narasumber tentunya yang bisa kita ini ya. Tapi ini adalah langkah yang luar biasa. Nah, kita berkumpul di partai itu kan karena beliau, ide beliau yang kita sangat kagumi, karena kita berharap ekonomi kerakyatan bisa berjalan dan semua orang lebih makmur dan sejahtera lah di partai. Tapi apa yang terjadi sekarang kan belum, karena mungkin kita lihat bahwa semua potensi, ketika saya bertemu orang, lihat nih sekarang luar biasa potensinya yang dimiliki Partai Berkarya, luar biasa juga ternyata keinginan dari atas, keinginan dari Pak Tony, keingin dari orang-orang yang dekatnya yang selama ini mungkin kita ada miskomunikasi ya, karena ruang-ruang komunikasi yang ternyata nggak dibuka. Nah sekarang bagaimana mengelola semua itu, bagaimana mengelola sebenarnya, intinya bagaimana mengelola potensi dan jangan takut untuk membuka ruang diskusi, karena dengan diskusilah kita bisa saling memahami bahwa sebenarnya kita sama-sama berniat baik untuk membesarkan partai ini, apalagi dengan ekonomi kerakyatan ya. Dan satu lagi bahwa kita kalau kooperasi Bu Aan pernah kita mulai di Perempuan Berkarya, tapi sekedar ide, mungkin ilmunya kurang, jadi kan akhirnya nggak berjalan. Waktu itu kita sempat membuka, walaupun awalnya idenya juga besar loh sebenarnya Bu Aan, kita mulai dengan berjualan baju dulu, tapi itu aja bisa mempekerjakan orang Bu Aan, kita bisa menggaji yang dan bisa minimal adalah yang bisa didapkahi dari kooperasi itu. Tapi kenapa nggak berkembang? Karena ide kurang ilmu dan juga mungkin belum bisa bermitra dengan yang lainnya, sehingga mudah-mudahan ide awal itu selanjutnya bisa lebih besar dan yang penting dikelola secara organisasi ya. Begitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Salma, tokoh perempuan dari Perempuan Berkarya. Ya, silakan. Berkarya maju.